Tiga unit sepeda motor mengalami rusak parah setelah ditabrak truk di Jalan Veteran Salatiga, Jawa Tengah. Diduga penyebab kejadian ini karena rem truk yang dikendarai Jalu Waskito, warga Karanganyar, Jawa Tengah, tidak berfungsi. Kejadian bermula truk berjalan dari arah Solo menuju Semarang saat melewati jalan menurun. Tiba-tiba rem tidak berfungsi. Untuk menghindari korban jiwa, kenek truk berteriak agar pengendara kendaraan minggir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Setelah mengetahui ada truk remblong, para pengendara sepeda motor melompat ke trotoar, hanya tiga sepeda motor yang terlindas truk hingga masuk ke dalam kolong. Kan tadi saya juga gak butuh paham, Mas, soalnya kan saya kan di belakang bis, bis berwaras. Dari atas tuh melet-melet ke trotoar. Nah, aku lihat ada yang mencolot, aku juga ikut mencolot, gak tahu. Langsung loncat dari motor gitu, Mas? Iya, mesin. Petugas kepolisian Satlantas Polres Salatiga melakukan olah kejadian perkara untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas baik dari Semarang maupun Solo menjadi tersendat. Salatiga, Jawa Tengah, Agung Nugroho, ADTV.